الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وأنزل القرآن للمتقين ذكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran atas nikmat keimanan dan kehidupan yang telah Allah kurniakan kepada kita pada saat-saat yang penuh dengan keberkatan. Kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang terus bertakwa kepadanya serta berupaya untuk terus melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Moga dengan demikian kita tergolong di kalangan ahli surga yang menuturkan kata syukur yang terekam di dalam surah Az-Zumar ayat 74. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'da wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Sadaqallahu al-'azim. Yang bermaksud, dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan mengurniakan kepada kami kawasan di dalam surga agar kami dapat tinggal di dalamnya di mana sahaja kami kehendaki. Perkataan alhamdulillah selalu kita sebutkan, ia mengingatkan kita akan konsep kesyukuran dan penghargaan kepada Tuhan yang Maha Pemberi. Hanya saja karena mungkin karena terlalu sering kita lafazkannya, ada kalanya kita gagal menyadari betapa pentingnya konsep kesyukuran dalam membangun semangat dan potensi dalam diri kita. Nilai inilah saudara yang telah memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dorongan dan semangat untuk melaksanakan solat malam sehingga kakinya bengkak. Nilai inilah yang telah membangkitkan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekuatan azam untuk melakukan munajat yang luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk salat malam sehingga pecah-pecah kakinya. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kamu melakukan ini sedangkan kamu telah diampunkan segala dosa-dosamu yang silam maupun akan datang? Baginda menjawabnya dengan suatu respon yang menggamit jiwa saudara. Nabi bersabda, bukankah patut aku ini karena itu menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah saudara, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijanjikan Allah surga dan segala keistimewaan di akhirat. Nabi telah dijamin keselamatan abadi. Menurut logik manusia seperti kita, sepatutnya apabila sudah diberi jaminan surga, kita sudah boleh berehat dan santai karena tidak lagi perlu bimbang akan kedudukan kita di akhirat. Oleh itulah kita dapati Sayyidatina Aisyah bertanya
sedemikian. Namun lihatlah makam orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Ternyata ibadah mereka bukanlah karena terpaksa melakukannya, bukan juga semata-mata karena menginginkan tempat yang istimewa. Karena jika itu tujuannya, maka mereka akan berhenti jika telah diberikan jaminan. Akan tetapi mereka beribadah karena didorong perasaan amat bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin mereka dikurniakan nikmat, semakin mereka bersemangat bermunajat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap sedemikian yang perlu kita bangunkan apabila selepas ini kita mula melakukan sholat Jumat berjamaah sebagai contoh. Kita bukan melakukannya hanya semata-mata memenuhi kewajiban, akan tetapi sujud kita adalah karena syukur dan terima kasih kita kepada Allah atas nikmat kesehatan, nikmat masih punya mempunyai keluarga, nikmat masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat masih lagi dikurniakan Allah sesuap rezeki. Bilakah kali terakhir kita sujud sambil berkata, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau kurniakan kepadaku. Saudara yang dikasihi, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah memberikan perumpamaan yang menarik bagi tiga peringkat orang yang bersyukur. Beliau mengatakan, orang yang bersyukur itu ibarat orang yang menyertai rombongan raja, kemudian raja itu mengurniakan kepada beliau seekor kuda. Maka peringkat pertama, yang merupakan peringkat kebanyakan orang, adalah mereka akan merasa amat gembira karena menerima kuda yang dapat digunakan sebagai tunggangan maupun sebagai harta yang berharga. Berarti seandainya bukan raja yang mengurniakan kuda tersebut, tetapi mereka meraihnya daripada orang lain atau menjumpainya di tengah padang pasir, kegembiraannya pasti tetap sama. Ini adalah contoh syukurnya orang awam, di mana kesyukuran dan kegembiraan mereka terletak pada nikmat dan bukan pemurniannya. Golongan yang kedua adalah orang yang apabila menerima nikmat kurniaan kuda itu daripada raja, dia merasa gembira bukan karena kuda itu, akan tetapi karena dia mendapat perhatian rajanya. Ini adalah peringkat yang lebih dekat kepada erti kesyukuran yang sebenar, yaitu apabila kita menerima sebarang nikmat maupun dugaan daripada Allah, kita merasa gembira karena ia adalah petanda Allah masih sayangkan dan memberikan kita perhatian. Kita telah mula memusatkan kesyukuran dan kegembiraan pada pemurnian nikmat dan bukan nikmat semata-mata. Contohnya, apabila kita telah sayangkan seseorang, apa jua hadiah yang kita terima daripadanya, kita akan merasa gembira bukan karena hadiahnya, tetapi karena merasa dihargai orang yang memberinya. Golongan ketiga pula, kata Imam Al-Ghazali yang menjiwai erti kesyukuran sebenar adalah orang yang apabila menerima kuda itu, ia akan terus berkhidmat pada rajanya agar meraih kedudukan yang dekat dengannya. Meskipun nikmat itu ditarik balik, tetapi jika beliau masih diberikan kedudukan yang akrab dengan rajanya, maka itulah yang menjadi idamannya. Itulah syukur yang sebenar. Semakin banyak nikmat yang Allah kurniakan terhadap kita, semakin kita gunakannya sebagai pemangku
untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah serba sedikit pengenalan kepada nilai kesyukuran yang dikembangkan sepanjang bulan ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersyukur karenanya dan untuknya. Semoga Allah menggolongkan kita di kalangan ahli surga yang memujinya sentiasa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima